maksud dan tujuan dari kegiatan santunan 100 anak langit ini adalah untuk memeriahkan bulan Muharram 1441 Hijriah dengan berbagi kepada mereka, dengan membuat mereka senang. Kita ingin sekali mengikuti sunnah-sunnah beliau untuk menyantuni anak yatim. Saya dari Sijum Daop Jati Makmur Pondok Gede Bekasi. Saya mempunyai suatu tim di mana namanya Pasukan Langit, Dapur Pasukan Langit. Nah, kami bersinergi dengan semua Sijum di semua kota. Alhamdulillah kali ini saya membersamai Sijum Depok yang dikoordinator dengan Mbak Mira. Alhamdulillah, kami menyediakan soto ayam. Motivasi saya untuk ikut acara santunan 100 anak langit ini yaitu untuk membersihkan harta kita, rezeki kita, karena kan sebagian rezeki kita adalah rezeki anak yatim yang ada di sekitar kita. Yang keduanya berharap keinginan kita terkabul dengan kita menyumbang. Yang ketiga ya karena Allah aja. Motivasi untuk Sijum, semoga Sijum dapat meningkatkan kegiatan sosial yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, terutama untuk orang yang sedang dalam kesusahan. Summer in the hills, those hazy days I do remember, we were running still, had the whole world at our feet. Ya, untuk Sijum ya mudah-mudahan selalu eksis ke depannya. Ya, terjalin antara MKD ya berlanjut, mudah-mudahan sampai ke depannya lebih sukses dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khari. Saya yang telah menerima manfaat dari acara santunan yatim yang telah diselenggarakan hari ini. Saya berterima kasih banyak kepada Sijum, para donaturnya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Semoga dipermudah segala urusannya. Kepada para donatur yang meluangkan rezekinya kepada mereka, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.